Selamat datang di channel ini. Berikut ini, update seputar badminton, mengenai hasil pertandingan di hari kelima, Madrid Spain Master 2023. Berikut ini, hasil pertandingan, hari kelima, Madrid Spain Master 2023. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan semifinal, Madrid Spain Master 2023, hari Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023. Di sektor ganda campuran, pasangan Inggris, Gregory Mears dan Jenny Moore, kalah 2 game langsung, 12-21, dan 18-21, oleh ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen dan Alexandra Boye. Skor 0-2, Mathias Christiansen dan Alexandra Boye dari Denmark, melaju ke babak final, Madrid Spain Master 2023. Selanjutnya, di sektor tunggal putra Jepang, Kenta Nishimoto, menang rubber game, 21-10, 15-21 dan 23-21, atas tunggal putra Prancis, Thomas Junior Popov. Skor 2-1, Kenta Nishimoto dari Jepang, melaju ke babak final, Madrid Spain Master 2023. Kemudian, di sektor ganda campuran, pasangan Indonesia, Pravin Jordan dan Melati Oktavianti, menang rubber game, 21-15, 22-24, dan 21-12, atas ganda campuran Denmark, Mathias Thiri dan Amalie Magelun. Skor 2-1, Pravin Jordan dan Melati Oktavianti dari Indonesia, melangkah ke partai final, Madrid Spain Master 2023. Berikut ini, jadwal pertandingan selanjutnya, di babak semifinal, Madrid Spain Master 2023. Gregoria Mariska Tunjung dari Indonesia, berhadapan dengan tunggal putri Spanyol, Carolina Marin, di partai yang ketujuh. Satu wakil Indonesia, lolos ke babak final, Madrid Spain Master 2023. Demikian update seputar hasil pertandingan semifinal, badminton hari kelima, Madrid Spain Master 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.